Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya undang kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk sama-sama bertepuk tangan, kita akan memuji Tuhan. Segala sesuatu dan kita lah pemenangnya. Amin. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu.
kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Engkau telah berkorban di kayu salib untuk kami. Engkau telah bangkit Tuhan, dan Engkau telah naik ke surga untuk kami. Kami percaya setiap janji penggenapan firman atas kehidupan kami Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Bapa, kami datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Ya Engkau yang jamah bawa setiap hati. Engkau yang jamah Tuhan setiap kerinduan kehausan kami untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Bapak
pujian ini, katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah
kekuatan tangan-Mu. Kristus, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, penghiburan kami hanya daripada-Mu Tuhan, damai sukacita-Mu yang begitu luar biasa Bapa atas kehidupan kami yang kami perlukan saat ini Tuhan. Biar Engkau jamah kami Tuhan, kuatkan iman kami Bapa kepada-Mu hari lepas hari itu, sehingga kami boleh menatap hari esok Bapa penuh harapan, penuh dengan hal-hal yang begitu luar biasa yang telah Kau siapkan untuk kami. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, suci kuduskan hati dan pikiran kami, berikan kami hati sebagai hamba yang mau dengar-dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang ditaburkan Bapa boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan. Dan biarkan Bapa buat itu Bapa menjadi buah yang manis di hadapan-Mu. Urapi Bapa hamba-Mu, pakai mulut dan lidahnya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami Bapa boleh diberkati pada pagi hari. Terpujilah Engkau Tuhan, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam Pentakosta. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari di mana seluruh umat Tuhan merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Oleh itu, sebab itu pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang penting. Roh Kudus adalah pribadi yang penting bagi saudara dan saya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat
sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari Pentakosta adalah hari yang penting bagi orang Yahudi, oleh karena hari Pentakosta adalah hari seluruh orang Yahudi menaikkan ucapan syukur atas segala berkat yang mereka terima dari Tuhan. Nah, sebagai hari yang penting, tidaklah heran pada hari itu, hari Pentakosta, Yerusalem dipenuhi oleh orang banyak yang datang beringin beribadah, menaikkan rasa syukur mereka di atas segala berkat. Dan kita mengetahui pada saat para murid berkata-kata yang diberikan Roh Kudus untuk mereka mengatakan, ternyata para murid berkata-kata dari berbagai bahasa, dari berbagai macam bahasa mereka mengucapkan oleh karena Roh Kudus yang mengilhami. Dan mereka yang orang-orang Yahudi yang pada saat itu berkumpul di Yerusalem mendengarkan perkataan-perkataan di mana Roh Kudus menaruh perkataan itu kepada mereka, kepada orang percaya, kepada para murid untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari yang penting tercurah Roh Kudus pribadi yang penting bagi orang percaya. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus adalah pribadi yang penting dalam hal apa saja. Roh Kudus itu sebagai pribadi yang penting bagi saudara dan saya. Dari pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5 ini kita akan menemukan bagaimana Roh Kudus itu sangat penting dan sangat relevan bagi kehidupan saudara dan saya. Bukan saja diberikan kepada mereka para murid yang saat itu dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bagi saudara dan saya yang percaya tentang bagaimana Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Nah, yang pertama adalah dalam hal menjalankan misi keselamatan atau dalam pemberitaan Injil. Coba perhatikan di ayat 4, di situ dikatakan pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang penting bagi kehidupan para rasul, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, maka Yesus pada saat itu melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Di Yerusalem Roh Kudus tercurah memenuhi para murid menikmati janji Bapa. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita pelajari bersama-sama, ternyata di Yerusalem pula pada waktu setelah para murid dipenuhi Roh Kudus, Petrus berdiri dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 3.000 orang yang mendengarkan khotbah Petrus pada saat itu setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka 3.000 orang pada saat itu juga bertobat, saudara-saudara kasih Tuhan. Coba perhatikan baik-baik saudara-saudara kasih Tuhan. Saya menemukan ada dua hal, dua peristiwa yang penting, yang bersejarah bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah di hari Pentakosta, khususnya sebuah peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Pertama adalah Roh Kudus dicurahkan. Di Yerusalemlah Roh Kudus dicurahkan. Yang peristiwa yang tidak kalah penting adalah di Yerusalem adalah pemberitaan Injil diberitakan pertama kali oleh Petrus. Saudara lihat, di Yerusalem Roh Kudus memenuhi mereka yang sedang menanti-nantikan janji Bapa dan akhirnya mereka berkata-kata seperti yang Roh Kudus taruh untuk mereka katakan. Tetapi setelah mereka dipenuhi, Petrus berdiri dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah pemberitaan Injil yang pertama kali. Tetapi saudara-saudara, bahkan ada sejarah tambahan yang saya katakan bahwa berikutnya, bahwa Yerusalem ternyata menjadi awal atau pusat pemberitaan penginjilan yang sebelum ada akhirnya menyebar ke seluruh dunia seperti yang dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem menjadi pusat
bukan saja pertama menjadi mereka dipenuhi Roh Kudus, pertama pemberitaan Injil, tetapi di kota Yerusalem juga menjadi sebuah pusat daripada pemberitaan Injil yang berkembang sampai pada akhirnya menyebar ke Yudea dan akhirnya ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid tidak berhenti di Yerusalem. Mereka terus bergerak dari desa, dari kota, dari bangsa kepada bangsa. Yang dikasih Tuhan, bayangkan dari 120 orang yang berkumpul di Yerusalem, mereka dapat menjungkir balikan, mereka bisa memenangkan dunia pada saat itu. Tidak butuh waktu lama, hanya membutuhkan tidak lebih dari 50 tahun setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Akhirnya Injil Yesus disampaikan, dikabarkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau tadi ada 3 hal peristiwa yang dicatat di dalam Yerusalem, dan hari ini saya menyampaikan bahwa ada tantangan juga yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, saya mengajak kepada saudara untuk melihat sebuah tantangan. Dan dari tantangan inilah akhirnya kita menyadari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Roh Kudus ada pribadi yang penting dalam hal apa? Dalam pemberitaan Injil, dalam misi penyebaran keselamatan kepada umat manusia. Kalau bukan Roh Kudus, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Tantangan yang pertama adalah, kalau kita ingin sepakat atau kita mungkin supaya saudara dan saya mengerti bahwa ada satu ajaran, ada satu kebenaran, ada sesuatu yang berbeda yang Yesus sampaikan dibandingkan sebuah ajaran-ajaran yang saat itu sudah ada. Kalau memang kita katakan itu sebagai agama Kristen, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi sebelum Yesus menyampaikan atau Yesus sudah melayani Tuhan pada saat itu, saudara, sudah ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada. Baik orang-orang Yahudi, mereka sudah begitu memegang erat hukum Tauratnya. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi pada saat itu mereka punya kepercayaan yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat perhatikan baik-baik. Tantangan yang pertama, kalaupun ini ada sebuah ajaran Kristen, ada sesuatu yang dibangun. Tetapi Kristen adalah sesuatu agama yang baru saja berdiri setelah Yesus melayani Tuhan. Dan di sekitarnya masih ada begitu banyak agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang sangat-sangat sudah berabad-abad, berakar, tertanam dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan kalau bagaimana mereka akhirnya meninggalkan sebuah kepercayaan mereka, ajaran mereka, agama mereka, dan akhirnya menjadi sebuah pengikut Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau itu bukan dikerjakan Roh Kudus, maka sesuatu hal yang tidak mungkin bisa mengubah hati orang yang tadi berpegang kepada sebuah ajaran atau sebuah kepercayaan, sebuah agama. Tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah kebenaran firman Tuhan, Injil Yesus yang disampaikan oleh para murid. Akhirnya mereka akhirnya berubah. Mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, tidak berhenti di situ saja. Ada tantangan yang berikutnya, ada tantangan pemberitaan Injil. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya katakan kenapa ini sebuah tantangan yang harus diperhatikan. Saya katakan bahwa kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan para murid, tentu saudara-saudara kasih Tuhan, para murid akan berhenti, para murid akan menyerah, para murid akan tidak berdaya, para murid akan mengatakan saya sudah tidak mampu lagi untuk menjadi menyampaikan kebenaran Injil. Oleh karena tantangan-tantangan mereka begitu berat, bukan saja orang-orang Yahudi yang tidak senang terhadap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, tetapi juga ada orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi yang siap untuk menangkap dan menjebloskan mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang mengubah, yang menyertai kehidupan mereka, maka mereka tidak akan pernah mampu melewati semua tantangan penderitaan yang begitu berat yang ada di depan mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang berikutnya yang saya ingin mengajak kepada kita bahwa kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan dan para murid yang saat itu sampai akhirnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi, adalah tantangan ada pada saat itu, saudara, tidak ada teknologi seperti yang sekarang ini, saudara. Tidak ada lagi, tak ada transportasi yang di mana saudara hari ini pagi bisa berangkat untuk pergi ke satu negara dengan jarak yang jauh. Saat itu hanya transportasi yang sangat-sangat minim, yang sangat-sangat terbatas. Transportasi darat, transportasi laut pun sangat-sangat terbatas, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara,
pekerjaan Roh Kudus tidak dibatasi dengan keberadaan apapun yang sangat-sangat terbatas. Roh Kudus yang mendorong mereka sekalipun harus melalui perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dan akhirnya mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak di situ saja saudara-saudara kasih Tuhan. Bukan tantangan-tantangan yang tadi saya katakan. Tetapi kehadiran Roh Kudus adalah motor untuk menggerakkan orang percaya untuk memberitakan Injil. Roh Kuduslah yang menyadarkan seseorang yang pada akhirnya mereka mengakui keberadaan mereka sebagai orang berdosa. Mereka adalah orang yang butuh pertolongan Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Roh Kuduslah yang mampu untuk membangkitkan orang-orang mati secara jasmani dan juga membangkitkan roh kehidupan rohani mereka yang sudah mati. Hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk mengubah hati orang. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengalihkan pandangan hidup seseorang. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Dari orang yang jahat seperti Saulus akhirnya berubah menjadi seorang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Seorang mengubah seorang bernama Onesimus yang telah melakukan tindakan pencurian dan akhirnya mengalami berjumpa dengan Tuhan dan di situ hidupnya betul-betul dipakai untuk memuliakan Tuhan. Begitu banyak pekerjaan Roh Kudus di dalam perjalanan misi yang dilakukan oleh para murid dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dan itu hanya bisa dikerjakan oleh satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Bapak ibu saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus ada sesuatu adalah pribadi yang penting. Pribadi yang sangat-sangat berarti bahwa kehidupan saudara. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Dan hari ini juga Allah yang sama untuk mengajak kepada saudara dan saya untuk tidak beranjak di tempat di mana engkau berada. Tatkala engkau punya hati untuk memberitakan Injil kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya harus diperlengkapi lebih dulu oleh Roh Kudus. Engkau tidak bisa memenangkan jiwa untuk mengandalkan kekuatanmu. Engkau tidak bisa membawa orang yang berdosa kepada Yesus dengan hanya mengandalkan kepintaranmu. Engkau tidak bisa menyentuh orang hati yang paling dalam tatkala engkau mengandalkan apa yang kau miliki. Hanya Yesus yang dapat mengubah hati mereka. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menyentuh hati mereka yang paling dalam. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tatkala engkau mungkin berkata, Pak Edi, ada saudaraku yang saat ini belum bertobat. Ada suamiku, ada istriku, ada orang tuaku dan juga ada anak-anakku yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan aku rindu supaya mereka dimenangkan bagi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya katakan. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu. Sekalipun mungkin kau adalah orang tua, mungkin kau ada sebagai suami. Kau mengatakan aku punya otoritas, aku punya kuasa, aku punya segala-galanya. Kalau engkau masih mengandalkan kekuatan dirimu, maka apa yang kau kerjakan tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal. Tetapi pada waktu engkau berkata, Tuhan, Roh Kudus, pimpinlah, sertailah perjalanan hidupku. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu engkau berjumpa, maka perkataanmu adalah perkataan yang penuh otoritas, yang dapat untuk mengubah, menghancurkan setiap kekerasan hati manusia. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa dalam hal apa Roh Kudus penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam hal pemberitaan Injil atau misi keselamatan umat manusia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tolong perhatikan di ayat 5. Yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam hal apa Roh Kudus merupakan pribadi yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam hal pembaruan kehidupan orang percaya. Ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, apa arti dibaptis Roh Kudus? Saya mengartikan dibaptis Roh Kudus adalah satu kehidupan yang dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, dibaptis Roh Kudus ada sebuah kehidupan yang dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekarang ini ada istilah baru yang ramai, yang viral, yang dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan ini semua impian oleh karena ada sesuatu yang kita dambakan. Yaitu new normal, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, buat saya kalau kita bicara tentang new normal adalah sesuatu, sebuah normal yang baru. Apakah sekarang ini tidak normal? Ya saya katakan betul, kita adalah saat ini tidak normal. Tidak normal arti begini Bapak Ibu Saudara.
Ada orang-orang yang sekolah semestinya di sekolah, sekarang kita belajar di rumah anak-anak kita. Saudara yang bekerja, sekarang bekerja di rumah. Kita yang harusnya beribadah di gereja, sekarang kita harus di rumah. Kita tahu keadaan situasi COVID-19 inilah yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi tidak normal. Tetapi saudara-saudara, ada sebuah hal yang menarik yang disampaikan oleh pemerintah. New normal. Maksudnya apa? Ada sesuatu di mana saudara akan kembali kepada kehidupan normalmu. Dan tetapi sesuatu yang baru. Dengan sebuah tatanan yang baru. Artinya gini saudara. Saudara dan saya akan kembali kepada kehidupan yang normal. Saudara kita akan, anak kita akan bersekolah lagi. Belajar akan di sekolah. Lalu bapak ibu saudara yang bekerja akan kembali lagi ke kantor. Lalu bapak ibu saudara kita akan berkumpul lagi beribadah di gereja. Saudara, itu menjadi sebuah impian. Keadaan yang normal yang memang dulu kita pernah lakukan sebelum adanya virus corona ini, saudara-saudara. Itu menjadi sebuah dambaan. Tetapi ada sesuatu yang baru. Ditambahkan dengan sesuatu yang baru. Yaitu apa? Yang lama tentu harus kita lupakan. Apa yang lama? Mungkin dulu kita keluar di rumah gak pernah menggunakan masker. Dari setelah kita melakukan aktivitas di luar, kita masuk ke rumah, mungkin kita bisa berkumpul dengan langsung dengan anggota keluarga kita, kita bisa gendong anak kita. Sekarang pada waktu kita dari melakukan aktivitas di rumah, di luar, lalu kita masuk ke dalam rumah, yang kita lakukan adalah kita membersihkan diri. Kita mencuci tangan, lalu setelah itu baru kita bermain dengan anak kita atau kita berkumpul dengan anggota keluarga kita. Saudara, ada banyak hal yang akan kita kerjakan. Kita akan menjadi orang-orang yang akan menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita akan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang senang ada di kerumunan orang banyak. Nah, saudara-saudara, itu yang baru, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, itu yang saya katakan, yang dikatakan oleh pemerintah tentang new normal. Di mana saudara dan saya akan melakukan sebuah aktivitas yang normal, yang seperti sedia kala, tetapi dengan sebuah tatanan, ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Nah, saudara, bicara tentang new normal, ternyata pada waktu Roh Kudus itu tercurah atas kehidupan para murid, saudara-saudara kasih Tuhan, maka saya katakan itu new normal. Ada sesuatu yang luar biasa yang diubahkan. Makanya saya katakan kenapa Roh Kudus adalah pribadi yang penting, adik-adik saudara. Karena Roh Kudus adalah dalam hal untuk memperbarui kehidupan orang percaya, ada sesuatu yang baru. Artinya gini, para murid, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang normal. Mereka tetap berdoa, mereka tetap beribadah di bait Allah. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang baru. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Yang baru adalah karakter Kristus. Ada satu karakter yang ada di dalam diri kita. Apa itu karakter Kristus? Yaitu kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, saudara akan bukan menjadi orang yang akan meninggalkan pekerjaanmu. Anak-anak tidak akan meninggalkan sekolahnya, kampusnya. Ibu-ibu rumah tangga tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya di dapur. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetap kita akan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang sama. Tetapi saudara, ada sesuatu yang baru yang dikerjakan Roh Kudus pada waktu saudara dikuasai, pada waktu saudara dipimpin, saudara menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, yaitu kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu kita bekerja orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan mengerti benar bahwa pekerjaan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Dia mengerjakan dengan segenap hati, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kalaupun dia diberkati oleh Tuhan, maka berkatnya pun akan dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mengasihi. Orang yang selalu mencintai sesama, sekalipun mungkin dia disakiti, tapi dia tidak pernah sakit hati. Itu adalah sebuah tatanan yang baru, hati yang baru, karakter yang baru, saudara-saudara kasih Tuhan. Bapak ibu saudara kasih Tuhan, saya sangat meragukan tatkala ada orang-orang yang mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus, tetapi hatinya masih tetap membenci. Masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kepahitan. Tetapi hidupnya mengatakan aku dipimpin, aku dikuasai. Tetapi dia tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah.
Dia tidak mau melepaskan kasih kepada mereka yang mengkhianati. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kepada kita bahwa kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus adalah sesuatu yang mengubah kehidupan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang baru. Saudara tidak akan pernah meninggalkan semua aktivitas, tetapi ada sesuatu yang baru yang akan melekat, yaitu kasih sebagai karakter yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kehadiran Roh Kudus melahirkan pembaharuan kehidupan orang percaya di mana hidupnya memiliki karakter Kristus. Jika ada orang yang mengaku hidupnya dipenuhi Roh Kudus, mengklaim dirinya dipenuhi Roh Kudus, namun masih suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tentu patut untuk kita ragukan bersama-sama. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus di dalam diri orang percaya akan melahirkan sebuah karakter baru. Sebuah karakter yang penuh dengan kasih. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus merupakan kehidupan yang telah menyalibkan kedagingan. Bukan lagi hidup yang berdasarkan keinginan kita, melainkan keinginan Roh Kudus. Berdasarkan keinginan Roh Kuduslah yang akan kita jalani. Bukan lagi daging yang menguasai hidup kita, melainkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Artinya, jika saudara dan saya disakiti, maka saudara tidak akan pernah membalas untuk menyakitinya. Apabila ada orang-orang yang membicarakan saudara, menjelekkan saudara, menggosipkan saudara, saudara tidak akan melakukan yang sama seperti apa yang mereka lakukan kepada saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehadiran Roh Kudus akan membuat saudara menjadi satu pribadi yang punya karakter yang diubahkan. Itu sebabnya saudara, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Kisah pasal 2 ayat 47b, satu kehidupan para murid pada waktu kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Pada waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Maka saudara-saudara katakan di ayat 47b. Dan mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Mengapa kehidupan mereka begitu mempesona? Mengapa orang-orang begitu mendambakan kehidupan para murid untuk hadir dalam kehidupan mereka? Karena ada sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di dunia yang ada di sekitar mereka. Saudara, yang saya ingin katakan hari ini, dunia saat ini sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Kejahatan ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang begitu mudah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kalau saudara dan saya hari ini, saudara, kita memperingati hari Pentakosta, semestinya kita harus menampilkan sebuah kehidupan yang berbeda dengan dunia. Dunia sedang mengalami krisis daripada kasih. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa kasih kepada dunia ini. Saudara dipanggil untuk menjamah mereka yang saat ini sedang mengatakan aku butuh kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari katakan engkau membutuhkan kasih yang sejati, yaitu kasih daripada Yesus Kristus. Dan itu hanya bisa engkau lakukan tatkala engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dan engkau dikuasai Roh Kudus, dan dari kehidupanmu yang dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus akan melahirkan satu karakter baru. Engkau tidak bisa mendengar seruan jeritan hati orang tatkala engkau tidak punya Roh Kudus untuk mendengar jeritan hati seseorang. Dibutuhkan telinga daripada pribadi yang telinga yang peka, yaitu telinga daripada Allah sendiri yang mengetahui seisi hati orang lain. Saudara dan saya tidak punya telinga yang bisa mendengar jeritan hati orang. Saudara tidak akan pernah mau peduli di tengah sekalipun mereka sudah menjerit di depan telinga kita. Tetapi kalau kita pun tidak punya karakter Kristus, maka saudara sama seperti imam yang melihat orang yang saat itu sedang terkapar setengah mati. Orang Yerusalem yang turun untuk berdagang dirampok dan akhirnya dipukuli. Tetapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mendengar rintian dan akhirnya tergerak. Tetapi kalau engkau tidak punya kehidupanmu dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dan saya kita akan menjadi orang yang tidak mendengar apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarlah dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita. Roh Kudus sebagai pribadi yang penting. Yang harus kita miliki. Agar kehidupan saudara dan saya diperbarui. Dari kehidupan saudara diperbarui. Saudara akan membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur
pada saat ini kami segenap anak-anakmu merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, keberadaan kami yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah sebuah tanpa tujuan. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami adalah untuk menjalankan misi keselamatan bagi dunia ini. Pemberitaan Injil harus disampaikan. Karena itulah yang Engkau inginkan bagi dunia ini. Bahwa seluruh orang diselamatkan. Tetapi dengan apakah kami dapat menyelamatkan? Bagaimana kami bisa menyelamatkan Yerusalem? Bagaimana kami menyelamatkan Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi? Bagaimana kami menyelamatkan keluarga kami? Orang-orang yang kami kenal? Orang-orang yang ada jauh di sana Tuhan? Kami penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang mampu-mampukan kami. Untuk kami boleh menjangkau anggota keluarga kami, menjangkau orang-orang sekitar kami, dan menjangkau orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Roh Kuduslah yang mampu untuk menggerakkan, menghancurkan kegerasan hati, yang membongkar setiap dosa, yang akan mengubahkan kehidupan orang yang jahat, akhirnya hidupnya menjadi pribadi yang diubahkan menjadi pribadi yang baik. Hanya Roh Kuduslah yang mengubah kehidupan manusia. Bapa di surga, kami berdoa, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Jamah urapi kami, Engkau begitu penting bagi kami. Kami perlu Engkau saat ini ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau mengurapi kami, kami perlu Engkau untuk menuntun kami. Taruhlah otoritas-Mu di setiap perkataan kami sehingga tatkala kami berdoa, tatkala kami berkata-kata, tatkala kami bertemu dengan orang lain dan kami menceritakan tentang Yesus atau kami menyatakan kasih Kristus, maka orang itu akan mendapatkan Firman-Mu, kuasa-Mu yang akan menghancurkan hati mereka, mengubah hidup mereka sehingga akhirnya mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Mari Bapa kami juga berdoa biarlah setiap kami, hidup kami diubahkan oleh kehadiran Roh Kudus. Tuhan, kami adalah pribadi yang tidak sempurna. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus dipimpin, dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, maka akan ada satu kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan memperbarui karakter kami sehingga akhirnya kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh banyak orang. Oleh karena kami menjadi pribadi yang tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi kami selalu melakukan kebaikan. Kami tidak menyimpan kepahitan, kami tidak menyimpan kemarahan, kebencian kepada orang-orang yang menyakiti. Tetapi kami membalasnya dengan kasih Tuhan. Kami mencintai mereka yang sudah menghancurkan, yang sudah merancangkan sesuatu yang tidak baik atas kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kehidupan kami menjadi kehidupan yang memberkati banyak orang Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau tolong mampukan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang disenangi oleh banyak orang. Kehidupan yang dinantikan, kehidupan yang didambakan, kehidupan yang betul-betul mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan. Jangan lupa Bapak Ibu saudara terkasih untuk bergabung dalam ibadah online setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan juga setiap harinya ada doa online mulai jam 7 dan juga pendalaman Alkitab sampai selesai. Kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bergabung sama kami. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin memberikan persembahan dapat langsung ditransfer ke rekening di bawah yang tertera di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Dan juga boleh Bapak Ibu yang Saudara terkasih yang bermain Instagram, boleh juga follow Instagram daripada gereja ini di @cws.harapanindah. Dan juga untuk ibadah online ini karena kita di YouTube, boleh di subscribe teman-teman, boleh di like. Biar kita juga, biar banyak orang yang terberkati dengan video ibadah online kita. Itu aja pengumuman dari kami, silakan untuk kembali. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kita dari ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau tundukkan kepala kita, kita mau akan mengakhiri ibadah di hari Pentakosta hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh melangsungkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus tercurah bagi kami, bagi gereja Tuhan, dan Roh Kudus sudah ada bersama dengan kami. Itu sebabnya biarlah kami menghidupi pribadi Allah yang penting itu untuk ada senantiasa ada di kehidupan kami Tuhan. Berkati anak-anakku Tuhan, biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terus mengalami kepenuhan, kami mengalami pimpinan kuasa Roh Kudus setiap saat dimanapun kami berada, sehingga dengan demikian perjalanan misi Tuhan akan terus terwujud dari kehidupan kami. Tatkala kami dipenuhi Roh Kudus, maka kasih Tuhan akan memenuhi kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang memiliki sebuah gaya hidup baru oleh karena karakter Kristus semakin nyata, dan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh banyak orang, dan melaluinya nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami berdoa Bapa untuk menyerahkan bangsa Indonesia di tengah keadaan yang terus berjuang dengan virus corona, dan kami mengucap syukur dengan sebuah kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami ini Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami menyambut sebuah impian new normal akan menjadi sebuah kenyataan yang akan kami jalani. Sesuatu yang akan menggairahkan kehidupan kami, menggairahkan semua sendi-sendi kehidupan di tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Baik perekonomian, baik studi anak-anak kami, maupun juga kelak gereja Tuhan akan melakukan ibadah di gereja-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Kau berkati agar seluruh rakyat Indonesia akan mendukung segala sesuatu yang sudah diimpikan bersama-sama. Bukan saja Indonesia, tetapi semua bangsa sedang membangun sebuah peradaban yang baru, sebuah kehidupan normal yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan akan tolong sehingga protokol-protokol kesehatan yang tetap kami jalani akan kami patuhi sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian new normal ini akan berdampak bukan saja menghambat dalam penyebaran virus corona, tetapi membangkitkan juga segala perekonomian Indonesia untuk keluar daripada masa-masa krisis ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi anak-anak kami, berkatilah apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mengakhirinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku dari
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.